Beberapa nama drakor Korea seperti Song Kang dan Han So Hee lebih banyak dibicarakan tahun lalu. Mereka berhasil menggeser dominasi bintang drama Korea yang lebih senior, seperti Song Ye Kyo. Nah, apakah tahun ini masih akan berlanjut? Alih-alih bintang besar yang mendapatkan kritik, nama-nama bintang yang masih segar seperti Han So Hee berhasil mengejutkan penonton. Han So Hee berhasil menunjukkan aktingnya yang luar biasa serba karakter setelah tampil di drama My Name. Dia menampilkan diri sebagai perempuan kuat di My Name padahal baru menjadi perempuan Milo di drama Nevertheless. Salah satu aktor yang juga berhasil bersama Han So Hee adalah Song Kang. Sebelum akhirnya mesra bersama Park Min Young di drama terbarunya tahun ini, Song Kang mendapat pujian ketika tampil bersama Han So Hee dalam drama My Name. Sepanjang tahun 2021, dia tampil di 3 drama Netflix berjudul Love Alarm 2, Novelera, dan Nevertheless yang membuatnya seperti memenuhi pemberitaan. Menyambung itu, Song Kang mendapat rekan artis yang kuat ketika membintangi Love Alarm 2. Dia adalah Go Min Si yang berperan menjadi Park Mi-gul, sepupu dari karakter yang dimainkan Song Kang. Go Min Si semakin bersinar ketika tampil di Youth of May dan Jirisan yang memainkan karakter dengan nasib mirip. Seperti alur yang terus menyambung, drama Youth of May yang berhasil dibawa Go Min Si juga membawa nama segar Lee Do Yoon. Aktor tampan ini sangat akrab dengan drama beralur cerita menyedihkan seperti Beyond the Evil, Youth of May, dan Melancholia. Kesuksesan beberapa nama tersebut seolah berhasil menggeser dominasi nama-nama besar seperti Song Ye Kyo. Namun Song Ye Kyo akan segera kembali dengan gaya acting yang baru dalam drama The Glory. Well guys, itu dia informasi dari kabar drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.